You should not smoking. Kalimat ini salah. You should not to smoke. Kalimat ini juga salah. You should not smoke. Kalimat ini benar. Kita perhatikan di sini kalimatnya. Di sini setelah should not, kata kerjanya ditambahkan ing untuk membuat kalimat dengan menggunakan should atau should not. Setelah should not, kata kerjanya tidak ditambahkan ing. Penambahan ing pada kata kerja di sini salah. Kalimat berikutnya, di sini setelah should not menggunakan to untuk membuat kalimat dengan menggunakan should atau should not. Setelah should not tidak menggunakan to. Penggunaan to setelah should not di sini salah. Kalimat berikutnya, di sini setelah should not kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Kalimat ini benar. Untuk membuat kalimat dengan menggunakan should atau should not. Setelah should not tidak menggunakan to. Setelah should not kata kerjanya tidak ditambahkan ing. Setelah should not gunakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. You should not smoke. Ini artinya kamu sebaiknya tidak merokok.